lucu banget. Sendal, sendalnya si emak. Yeah. Ini sendal, sendalnya si emak nih. Mila, Korla di kamar sebelah masih tidur. Enggak ada yang nanyain bunda. Buncir tidur, dia but, dia tidur. Gue gak bisa tidur. Kita begadang. Gue belum tidur lu alah. Mata tidur lu alah. Mata gue sepet. Gena. Iya, kawan. Gue gak ambil kapan. Lu bangun jam berapa? Kau ke kamar, kau diajak kamar sama bunda. Tidur, bangun melek, bangun melek, bangun melek. Takut ketinggalan pesawat. Kalian mau kemana abis ini? Mau kemana abis ini? Dia bangun lah. Terus rencananya huru-hara nanti jalan-jalan lagi? Nggak tahu, nggak katanya si mau ke City lagi ya, ke gedungnya kemarin lagi? Nggak tahu. Mila katanya si Kepiran pengen ke City lagi. Kan si bunda tidur kan, dia mungkin mau ikut. Udah cek kotnya besok itu, masih bisa tidur itu. Kata siapa? Besok kan hari ini. Cek kotnya bukan? Oh, semuanya cek kot hari ini. Hari ini. Oh iya. Oke. Okay. Dia 2 jam. Semua hari ini. Dia 2 jam lagi dia harus sudah check out, dia harus sudah bangun. Dia sudah sampai. Belum, saya masih di airport. Salju di luar. Dia kemarin salju di luar di sana. Sedikit-sedikit saljunya, nggak kayak di Oslo. Diana have safe flight, ya. Makasih. Sampai Oslo langsung tidur istirahat, ya. Iya, aku kerja besok malam. Mata gue masih bengkak, ya, Wak, ya. Ember. Karen Cina. Si bunda bilang, katanya gini, lu bagusnya nggak pakai makeup, kayak Juppe, kata ala-ala Juppe. Nggak makeup-an. Ya gue ikutin aja kata dia. Ya udah Gisha, nanti bulan Mei gue akan usahakan turunin berat badan. Nanti aku usahain ya, paling turun 2 kilo atau 3 kilo, yang penting turun ya. 10 kilo aja. 10 kilo ya. Ya udah, gue mulai besok. Gue makan gue teratur, buah-buahan, salad. Kalau bisa kurangin rokok. Kak Gisa lemes, lemes banget. Gue belum tidur, gue ngantuk. Tapi kan gue harus pergi, harus check out. Nanti kita fotoin dong obat itu. Gue lupa minta obatnya. Lo tau gak pas gue masuk ke airport kan ada pengecekan tuh ya. Pengecekan semua kan, gue semua udah bungkusin kan tuh kayak plastik. Ya ampun coy, kopernya sukses. Cuma tas gue yang di dalam dibuka-buka. Dikit-dikitin di apa di scan gitu kayak pakai neck tables apa enggak gini-gini gitu. Kan isinya. Iya. Gue memasuki neck tables. Bawa neck tables. Ya siapa tahu. Hormon yang gue bawa. Ya mereka kan enggak tahu. Iya. Kajiannya pun kak masih muda, pesaing baru-baru. Iya, rokok. Oh, ini cium. Gue masih lama lagi, Mak. Ini. Mana Brussel? Ini. Jam berapa? Oh, jam 14. Oh, dia 2 jam lagi lah. Iya, 2 jam lagi. Ini ampas satu bersini nih, tuh. Enak kan, santai-santai. Iya. Sekali yang ngecas.
si bunda semalam. Iya. Kenapa? Hah? Enggak. Dia gua kasih kaos, kaos kaos tidur gua. Soalnya dia butuh kaos tidur buat tidur, gua kasih punya gua. Sama dia dikip. Ya udah. Gua kena-kena. Jadinya tangan. Kena buat kenang-kenangan aja. Pas di dia. Kecilan dia loh badannya daripada gua. Ya, lu sama dia masih tinggian lu. Iya, dia kecil ayo, banget. Terus ikut bunda yuk, sayang. Kemana? Gisel langsungnya ditunjuk. Di antara itu gue 3-3 Mila, Gisel, gue. Si Michi Gisel diserang kentut mulu. Pertama bunda kentut. Gue kentut. Terus si Mila kentut. Lu diserang kentut ya, Cong ya? Kalau live itu coba ngomong, kalau live itu coba ngomong, jangan yang sampai kentut. Gue bilang ya Allah, bener-bener deh ya. Kayaknya sama Kak Gisha, apa tuh? Gak berantem gara-gara kemarin. Enggak itu. Ada goreng, gue berusaha goreng-goreng. Pancinya mana? Pancinya apa? Penggorengannya. Kalau menggoreng, penggorengannya mahal. Ini tapi gak naik-naik. Siapa? Kemiran. Dia mau naik, iya. Ya Kemiran naik, Kemiran. Cewek-cewek suka kentut. Ya iyalah, abis makan. Makan restoran, begitu jalan, begitu angin. Gua gak masuk angin, jadi makan angin. Gua gak minum kopi, makanya itu. Ya lu gak suka kopi. Siapa yang bawain makanan? Buah-buahan? Si Foxy. Foxy ya. Bawain buah. Iya, gue bilang kalau makan, gue beberapa hari kan gue sama Foxy makan sama Tasya. Ini buat siapa? Buat si Gisel. Kemiran, ini kok nggak ini sih? Makasih sayang. Instagram ini, tuh dia tuh. Tuh. Bunda udah bangun belum tuh kayaknya masih tidur. Aku suka geng botol, love you all, love you too. Dia masih tidur. Seru ya kalian meet up, iya. Tali silaturahminya lancar. Ada suka, ada duka, canda dan tawa. Semuanya bersatu. Kita seru. Semua masih di hotel kecuali Jenna. Aku di airport. Tasa lagi makan. Om, Kemiran mana? Makasih Becky. Have a nice flight to Oslo, Kak Jenna. Iya. Safe flight sis. Thank you. 3 jutaan. Cakap-cakap jauhnya nih gitu. Masih di Hamburg ke airport Hamburg. Jadi aku ke Brussel, dari Brussel langsung ke Oslo. Jadi nyampenya jam 5. Dari sini ke Hamburg, dari Hamburg ke Brussel 1 jam berapa gitu ya kan? Kiran cancel dulu requestnya. Kakak berarti pola enggak, dia kemarin tuh capek, tapi pas udah makan, udah ngerokok, udah dibawa baru. Dia kayak temen, gue kayak temen aja sama dia, gue gak ngerasa siapa-siapa, gak sama siapa-siapa. Siapa? Gue ngobrol kayak sama bunda semalam. Iya, udah kayak semalam. Temen, orang kentutnya juga aku depan. Gue cerita, Maulan sebelah sini ngorok. Tapi si bunda akhirnya nggak kedengeran apa-apa. Kalau gue nggak ya anteng ya. Hari pertama iya. Hari kedua cantik. Malam ketiga ngumpul. Iya, kamera stay in Belanda. Dia pulang hari ini sama lakinya ya? Iya, kan mau jemput si Mila. Iya, si Mila langsung ke Amsterdam itu. Gue sama Ima ke airport. Pak Bulan gak tidur?
tidur itu capek tuh Maulan tuh, tidur cuma sebentar. Maulan tidur maka sarapan sama sekali. Iya. Gue tidur cuma 1 atau 2 jam. Iya, iya pan. Gue kepanasan terus si pas gue kepanasan si bunda buka jendela ada angin masuk agak enakan. Eh pas kita udah mau klek teleponnya si mak bunyi kenini. Aduh, kita pada bangun lagi. Iya. Cimi kan Gigi bawa mobil dia nyetir sama lakinya. Enggak bisa kameran. Kalau udah ngobrol enggak kerasa ya. Iya, kalau udah ngobrol enggak kerasa. Yang di toilet lagi cukuran. Nyambutin jenggot. Tuh, pola warnanya itu, Wak. Belum saya masih di airport. Aku nyampe rumah landing jam 5:30. Pokoknya udah di rumah, dalam rumah udah 5:30. Ada yang nanya kan? Ada yang nanya gimana kesannya bunda? Bunda? Ya kayak gitu. Orangnya apa adanya? Kayak apa naturally? Kayak yang kalian lihat di internetnya itu dia. Persis banget kayak di YouTube, tingkah lakunya apa semuanya natural. Aku kerja di Oslo. Kamila balik kapan Kak Jen? Balik hari ini sama Kamiran. Tuh Anabel mulu, Anabel terus. Kamiran cancel siapa? Kamiran mau naik. Tapi nggak bisa gua itu. Masih nyangkut itu. Tunggu aja dulu. Ntar juga hilang dia. Tinggi Kamila nantang. This is the final call for all passengers on Eurowings flight EW7088. Please proceed immediately to gate 04. Katanya balik kan? Gak ada langsung pergi ke traveling ke negara lain, negara tetangga. Udah beli tiketnya, Mak? Ya udah. Jadinya kemana? Ke Milan? Milan langsung ke Amsterdam ya? Nggak tahu kan. We'll see lah ke Milan dulu. Kak Gisa cantik banget ya. Memangnya usia berapa, Kak? Dia 18 tahun. Mau jalan 18 tahun. 19. Nggak boleh. Ah, 19 ya? Ah, 19. Dia nggak ngerokok, nggak alkohol. Minumnya air keran. Makanya dia langsing badannya. Safe life. Kak Jana, thank you. Maulan di mana bunda? Diantar bunda kak ke airport. Enggak lah, masa bunda ngantar kita ke airport? Temennya. Oh temennya, dianterin. Nganterin. Lah, Gisel umurnya 15 tahun, kurang tidur. Kau bilang 28 tahun kebuncer. 15 kalau kurang tidur. Miska itu di blok aja. Siapa? Giles. Miska itu di blok aja. Nggak usah, kita nggak ada blok-blokan. Emang ngomong apaan? Nggak tahu tuh si follower nanya. Si iya, serius 19 tahun, iya. Si siapa? Bian. Namanya pada susah banget sih. Bisa gak sih ganti namanya itu yang gampang-gampang? Hai bunda, aku di airport bunda. Loh, kok ada di airport dia? Udah. Iya sayang, terima kasih ya bunda ya. Ntar yang basah. Tadi dari sini bunda. Harus pergi. Baju yang basah ini. Kok baju yang basah ini aku bawa balik?
Enggak apa permalukan pasti. Nah, itu tuh bajunya pakai karung, kayak karung. Tadi band loh. Iya. Gimana sih? Bunda, I miss you. I miss you too. Jadi iya, sampai jumpa nanti ya. Kak Jana suka sama ngelucunya. Iya, kalau ngelucu itu ada-ada aja. Jangan dibuat-buat ngelucunya yang positif-positif. Minyak saya tidur. Eh, itu punya itu Eka. Telepon mah kayak telepon pola ya, enggak? Kayak telepon hotel. Apa di kamar? Di kamar. Nih, eh, banyak gue tinggal, con. Oh, ilo, ilo. Telepon siapa itu? Aduh, suka saja mak dia, mama mau bawa. Enggak, tidak ada guri kan nanti dia mau nganterin ke airport. Dia suka saja udah nggak perlu turun ke bawah. Ya tapi nggak bisa naik ya kalau nggak ada. Oh itu bawa aja berarti. Kak Jena di PQ ya. Kak Jena belum sampai, belum saya masih ini. Aku jam 11.40. Masih 1 jam lagi. Kamila ngasih lipstik ke Bunda enggak? Udah, banyak. Yang itu kan? Iya. Masih ada barang di sana. Masih. Enggak bisa. Iya. Jana kok enggak gebay gebi beb. Apa itu? Terus di mana siapa nih? Siapa baru tergabung? Itu kemiran. Orang itu mana sekarang? Di London, di hotel orang lagi juga. Si Andre. Nah, kemarin itu ada. Udah, aku gabung semalam tidur bareng, kentutan bareng, apa semua bareng. Mana baju kau lagi? Kau ke sini? Mana baju kau? Iya, Bunda masih ngantuk. Tidak ada, cuma itu doang, Bunda. Itu doang. Neng deh kalian pada. Pada sama Bunda. Ih, bahagia. Kenangan-kenangan termanis dan yang terindah dan termahal. Kamu pakai baju ini nanti. Pakai baju yang. Kak Gisela lagi siap-siap dia ambil baju. Pulang. Ini guys, jadi pada sibuk ini packing-packing. Ya. Mudah-mudahan enggak ada yang ketuker ya. Ma. Ma, udah, ya? Love you, I miss you. Hai, oh, udah jalan. Iya, iya. Jena, thank you, udah sempurna ya kak. Jena dandan penampilannya semua dia seneng udah lihat dua itu. Iya kan, dari make up udah, dari nggak make up tuh. Kata Bunda udah lo nggak usah make upan kayak Jupe. Tadi banting. Ini ngapain duduk situ kalau nggak jalan lain? Gue banting yang polo gede ya. Kan kau udah cari. Ya udah gue. Eh monyong. Mampus lo kenal Meli lo. Mila make up tutorial make up. Tutorial. Sini. Ah? Make up tutorial. Apa tuh tutorial? Ini make up artis. Ini sih make up artis. Make up total liar sini. Make up total liar. Orangnya nggak ada. Ada gua. Aku tutupin. Banci. Si Gisa mah bandel. Nah. Gue tutupin. Ini siapa yang bilang gue gak mandi? Banyak. Siapa? Gue mandi dari tadi. Enggak. Ya pentil guys. Mandi kucing. Gue mandi. Kalian dribble Bunda anteng wae. Tutorial. Oh, tutorial. Kita semua tahu Tuto, bukan tutorial, Tuto Warrior. Toto Waria. Makeup Toto Waria.
Tasa kok nggak pernah kelihatan lagi. Oh, itunya apa? Bajunya robek, kegemukan katanya. Si Fox yang bilang tadi. Aku udah tidur. Kita ke Itar kemana? Oh, belum dilakung. 11.40. Gue mau ikut ke Belanda, takutnya nggak cukup. Kopernya. Kok balik ke Belanda? Ke Amerikanya? Minggu depan. Oh. Si Mila. Si Mila sama Juni. Berapa gitu? Betah. Kamu tinggal jangan di sini. Mana kau? Ngapain? Kenapa? Udah bosan sana? Nah, gue udah main masuk nih. Gue belum tidur. Kenapa? Kak Tisa udah siap-siap kan? Udah. Gamsedan. Gamsedan, maunya Gamsedan. Pengen ke Milan dulu. Tuh. Nunggu deh, aku di depan pintu. Kak Jena orang Padang. Bosan di sana. Kecil tidak perlu bertanya. Kasih geser sedikit pengen lihat si bunda. Gak mau dia lagi terbahan. Si Mila yang marah. Kenapa? Kali itu gede. Besar. Nunjuk sama. Kenapa kamu mau ke Belanda kalau kecil gitu? Makasih kan. Yang tenang, dulu itu tercrowded, semuanya itu harus cepat-cepat. Lu lama dorong orang lu dikejar waktu. Lu lama-lama dorong orang lu. Kenapa? Selamatan kau. Kau jalan lambat. Kalau kau bisa ngelirin lo, kan namanya di seat. Kalau lu mau, aku dorong orang. Kita duduk di kasur aja sama bunda. Excuse me. Karena turis kan berhenti di tengah jalan gitu, orang berlewat, cepat. Ya. Gosok gigi, enggak dia udah gosok gigi pagi-pagi, udah cantik dia. Belanda enak. Kak Jena, safe flight, thank you. Emang Kak Jena orang Padang? Pas, iyalah, dia kan cepet gitu. Batak Medan Betawi. Babe, Batak Medan, Batak Betawi. Gak ngerti lah aku. Nggak ada marganya. Nggak berantem kan sama Tasya. Kaget, siapa bilang berantem? Jena seflat ya, Kak Jena. Nggak ada berantem, sayang. Grup itu nggak ada yang berantem. Siapa bilang? Itu ngomong itu. Bisa lipstiknya apa itu? Tanya. Bisa coba tampak pipimu. Itu, Gisha. Apa bidadari sih? Dia tuh bidadari. Kamila lagi tinggal di Belanda ya, Kak? Dia tinggal di New York, cuma dia mampir di Belanda. Temannya banyak. Kak Jena di negara mana? Oslo, Norway. Regisa ke Bandung atau jadi artis. Dia aja udah artis di Amerika. Ngapain lagi jadi artis di Indonesia? Dia udah artis nih, dia nih. Headline namanya. Artis YouTuber. Artis YouTube. Artis YouTube. Mana sekarang Kak Jena? Balik ke mana? Aku balik ke Norway, sayang. Berarti apa barbar? Kalau mau teran apa tuh? Bendera enggak ada masalah. Hai, lucunya tuh anak tuh. Dada. Itu pembok. Lucunya tuh anak itu. Gue dapet anak, ini lucu banget. Ke Paris, krem itu aja. Krem yang gatal-gatal tuh ya. Yang kayak embody itu ya. Kita buat bunda pola ya, Mama. Ku sangat ngefans tuh. Kaki kakisnya salam buat bunda Korla, mamaku ngefans kata follower.
Iya, ntar aku salamin. Dia kalau pakai lipstick tetangga, dia bibirnya begini nih. Enak. Pakai bibirnya tetangga, kasih follower. Lu pakai lipstick Soleram ya? Apa jadi begini nih? Bisa berangkat jam berapa, Kak? Dia sore, barengan sama Ulan. Di sini ada pilnya tuh. Gak ada. Ingusnya. Ah, mama pakai sarung. Oh ya udah, gue lagi di kamar, gue lagi dandan. Sama bunda, kapitat. Eh, apa itu? Nomor berapa? Mau pakai baik. Sepora nih, Gisha. Gisha, sporanya nomor berapa itu? Oh? Nomor lipstiknya. Air prot. Gue capek. Air prot. Kita mau makan ya. Jam berapa sih semua berangkat ini semuanya? Jam 3 sih. Tapi jam 12 harus keluar dari sini. Habis itu kemana? Iya. Danau makan. Oh, mau makan dulu? Di McDonald's. Kenapa? Emang gak... capek bener. Terus makan di mana? Di kota? Mau makan di kota? Itu pentilnya, Oma. Kita masuk neraka. Kalau gua nggak bakal di band ya, cuman yang ngelihatnya masuk neraka. Cuma cantik kali mah BH-nya pink. Uma pakai kebaya ke airport lihat. Oh tadi band lo? Apa? Dia di depan kamera gini-gini. Ah dia. Ini mentor juga pengen dia. Di band ini. Biarin lah, namanya juga mama. Mak gue memang kayak gitu. Udah dia yang milih tapi mukanya. Gisel, lu di kepalanya ada apaan? Ih monyet sih, di ini ngomongnya asal kamu ya. Siapa? Ada kempi. Tuh sih, Mak. Mak, gue jam 11.15. Kenapa gak pakai kebaya tadi kita, Mak? Semuanya pada kebaya, tapi lupa bawa itu, kerudung. Ya ampun, jam tangannya lihat segede itu gajah. Itu Rolex bukan? Jam tembok. Rolex dari Uba. Harus puas kalau segede ini. Jadi kita lihat tuh, bener jam. Iya, Uba pulang seneng nih. Gak mau. Kita dijemput buncur, nih. Mau. Pada pengen ini, make upin kata. Make upin si Buncor. Gak mau, udah make upin mah si Giselle mah. Ini berartinya ada. Ini mah abal-abal. Ih, bagusan gue. Style gue kayak Gilang lagi. Kalah lo. Lu kalau dandanannya bikin kayak gitu juga. Dia cuma tahunya gitu. Tapi bagus, dandanan gue orang suka. Hah? Enggak, gue pakai make, enggak pakai makeup semalam. Pak Wulan, Selasa berkebaya. Wanita ngajak pakai, apa itu? Pakai jam padang. Enggak. Karena enggak pakai kacamata. Buat jem tangan Kak Gisa. Coba make upin. Mau tahu aku. Oke, ngomongin lu tapi lucu bagian. Maulah ciwi-ciwi adat. Iya, maulah ciwi-ciwi adat. Spil Bunda Kola lagi ngapain? Mau pakai jam dinding. Enggak bisa kok panjang. Kok kan hobi pakai celana celana gitu. Celana lagi. Itu dia make upin gue waktu itu doang. Dipasangin bulu mata, dikasih ini concealer, dikasih shading, blush on biar tirus. Malah mirip si Giselle. Kalau dandan Mila malah mirip si Mila gue nya. Jangan sampai mirip Mila. Ya. Kalau gue didandani Mila, mirip Mila.
ini padang preman. Padangnya preman. Udah capek dia, memang capek dia. Istilah si Sundanya di mana, Kak? Bandung. Si Roni kerja. Iya, mata jembab, nangis. Nangis-nangis kebahagiaan. Jena, lu baca dong. Iya, gue baca komennya. Lu ngobrol aja situ. Matanya kenapa, Kak Jen, ngembab? Iya, aku bisa nengong. Bonjour, makeupin Jupe. Makeupin Jupe, makeupin Gisel. Bunda sebut mau pulang wanita adat, iya. Nah, dandan Gisel mirip juga Gilang. Mirip juga Gilang. Siapa Gilang? Itu bunda pakai kemeja kotak merah, ya? Iya. Terima kasih sayang sampai tujuan. Jena asli bakalan dengan kesempatan kayak gini ya kak. Ini memori momen-momen yang terindah dan termahal dan terspesial nggak akan terlupakan. Siapa ngomong itu? Oh ini dong. Yang lain dandan bunda tidur dong. Iya, yang lain pada dandan bunda tidur. Sedih nggak sih lu? Gue blok ya. Berisik. Gue. Kan Uma di sini. Iya. Ada tuh besoknya. Terlagi hanya 10 ribu ya, Wak. 500 lagi. Setengahnya nih. Hey, Miss Ocha. Coba lo datang, Miss Ocha. Kaki saya bunda dandan, nggak tidur. Kali bisa 3 minggu. Tergantung. Lu nyuntik apa sih, Cai? Kalau lu ya harus mungkin seminggu dua kali lu. Lah gendut. Tergantung lu kada. Gua 0.5. Perempuan gym yang sekel lah. Kaki saya lihat dia IG ke gym lah. Kaki saya kenapa? Bisa jangan sampai gue blok ya. Berisik lu. Lu sih ngomong-ngomong yang cantik di blog. Yang ngomong cantik di blog. Jadi ngikut-ngikutin. Mila asli Garut. Bunda, Medan, Padang. Kita ngumpul lagi rencananya, Kak. Rencananya Mila, aku, Tasya, Kadina, Mama Vera di bulan Mei. Kita akan ketemu lagi di Amsterdam. Susunya keluar. Kalau ada kesehatan dan rezeki ikut lagi ke acara Fasianika. Insya Allah. Mujang Garut, iya. Aku di bawah siapa? Siapa ini di bawah? Siapa Gisel? Yeah. Gisel? Yeah. Mila? Si Duri? Si Ruri? Ruri ada di bawah? Cuma Ulan, Ruri di bawah, Gisel. Lu kok gua sih? Iya, cuma nyampein si Ruri ada di bawah. Sima ke bawah dia. Siapa yang baring? Ah, bunda yang baring. Jena pada jangan dulu sama bunda sama yang lainnya jangan duluan keluar, jangan duluan keluar. Hah? Jena pada jangan. Apa ini maksudnya? Laki-lakinya ya. Aku nggak kelihatan, nggak ngerti. Tasya mana kak? Dia lagi makan, lagi siap-siap dia. Kak Tasya lagi siap-siap di kamarnya. Di blok kita serem ini. Ini ngobrol kita serem kita. Jena jam berapa? Flightnya. Jam 11.40 bentar lagi. Sekarang jam setengah 11. Matiin dulu ya. Kita ada aku ada bisnis. Ada briefing. Iya, ada. Bisnis lagi. Oke. Okay. Ada briefing. Bye.